Bila kita berzikir ni, adab berzikir itu yang paling besar sebenarnya. Adab kita kepada Allah yang paling besar. Yang paling besar, sesudah kita berzikir nanti Allah, 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 atau la ilaha illallah, mesti kita mesti kita sedarkan, ingatkan wujudnya Allah. Satu. Kedua, ingatkan sifat-sifat keagungan dia. Dan ketiga, ingatkan sifat-sifat kesempurnaan, sifat jalal dan jamal. Yang saya selalu sebut, wujuduhu jalaluhu wa jamaluhu. Kalau dulu ada khat kalimah Allah tu mesti ditulis Jalla wa Azza. Sifat-sifat jalal dan sifat-sifat jamal. Jadi bila kita zikir, sebenarnya masa bai'ah pun saya dibai'ahkan oleh Imam Syah, saya ingat ya. Sambil ustaz zikir Allah, 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 ingat-ingatkanlah adanya Allah. Saya bai'ahkan begitu. Kalau ingatkan zikir dalam hati Allah, 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 kadang-kadang bai'ahkan itu dia terlupa. Dah terlupa. Sebenarnya kenapa terlupa? Rezeki orang tu macam tu. Sebab itulah siapa bai'ahkan mestilah zikir Allah, Allah dalam hati, dan fikiran kita ini mestilah sedar-sedarkan, ingat-ingatkan adanya Allah. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna. Zikir dan tafakur. Zikir di dalam hati dan lidah. Tafakur pada akal kita. Apa yang tafakurkan? Yang sangat penting wujudnya Allah. Yang kedua, sifat-sifat jalan. Ketiga, sifat-sifat jamal. Saya dah terangkan macam mana kaedah nak buat dulu. Sebenarnya, kalau kita zikir dalam hati Allah, 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 fikiran kita ke lain saja. Dah kunci ke belum tadi kereta ni? Kereta baru tu. Jangan-jangan sini ada budak-budak jahat, Allah terkopik nanti itu dalam tu ada macam-macam. Macam mana zikir macam tu? Dah lama ni, dah pukul berapa ni? Lamalah malam ni ustaz buat zikir. Terus cakap. Ini sebenarnya, ini bukan zikir ni. Sebenarnya orang berzikir dalam hati Allah, Allah, tapi fikiran dia ke lain, sama jugalah pada anggapan saya. Kalau saya bercakap dengan seorang hamba Allah, di hamba Allah itu ngadap saya. Saya buat macam tu aja. Macam mana tuan-tuan? Kurang ajar betul lah dia. Kita kurang ajar pada Allah Ta'ala. Kita hati kita Allah, 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 fikiran kita ke lain tu kurang ajar. Fikiran kita mesti tafakur wujudnya. Dah wujudnya itu bertakhta dalam ingatan kita, nanti macam mana pun datang sifat jalal dia. Bila sifat jalal dia datang dalam tafakur kita, sifat jamalnya. Kaedahnya macam mana? Semua ni ada kan? Alam semesta ni ada kan? Ini kan fenomena wujudnya. Jadi bila kita ingat diri kita ada, keliling ada, kita pantulkanlah fikiran kita pada adanya Allah. Alam semesta ini begitu hebat. Betul? Ini jalal. Menzahirkan jalal, sifat-sifat jalal. Alam semesta ini sempurna. Sempurna. Tak ada tak sempurna. Hidung kat, hidung kita sini, telinga sini, besarnya semua. Besarnya telinga kita semua sesuai, sempurna. Betul tak? Bentuk gigi kita macam mana, semua itu sempurna. Jadi itu fenomena sifat-sifat jamal. Jadi senang saja. Bila kita dah boleh zikir Allah, 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 kita tumpukan kepada wujudnya,
tumpukan kepada jalal dan jamal, insyaAllah kita tak menerawang. Kalau menerawang pun cepat-cepat balik. Itu juga yang kita buat sembahyang, betul kan? Kita buat sembahyang itu berdiri saja, sudah berfikir dalam hati, betul kan? Ingat wujudnya, apa itu wukuk qalbi, berdepan dengan zatnya, laisa kami syisyab, yang maha asa, yang maha suci, yang melihat, yang mendengar, yang mengetahui, yang sangat hampir, yang lebih hampir, yang wajibal wujud, yang bersifat dengan bagai sifat jalal dan jamal. Barulah kita takbir Allahu Akbar, betul kan? Bila kita betul dalam zikir kita, insyaAllah sembahyang betul. Walaupun orang nampak sembahyang kita selikir saja, tapi dalam hati kita kemas. Tengok sembahyang orang tu, oh kemasnya, tajwidnya, bacaannya, rukuknya, sujudnya, tapi hati tak tahu. Tapi kalau boleh dua-dua lah. Dalaman kita kemas, zahir kita pun kemas. Itulah cara nak mengelak supaya kita menerawang dalam masa zikir. Pertama, ingatkan wujudnya. Ingatkan sifat-sifat jamal dan jalal. Jalal dan jamal. Ini terkandung dalam permana Allah Ta'ala, wad'uhu khawfan wa tama'ah. Daklah kamu ingat, sebut nama Tuhan kamu Allah dalam keadaan hati kamu takutkan kepada kebesarannya, dan dalam keadaan hati kamu memandang, penuh memandang kepada rahmatnya, kepada sifat-sifat jamalnya. Tentulah didahului dengan wujudnya. Kalau ada zikir tak ada wujudnya, Allah tak ingat, memanglah akan anyut kita. Sedangkan kita ingat wujudnya pun kadang-kadang hilang, tapi balik semula. Kita buat latihan lah dalam sembahyang, masa kita memandu, masa kita berjalan, cuba ingatkan bukan saja nama tapi wujudnya. Wahuwa ma'akum aina ma kuntum, itu nak terletak mana? Allah itu serta kamu di mana pun kamu berada. Itu dengan cara tadi lah. Sebut namanya, tumpukan fikiran kita pada wujudnya, jalal dan jamalnya. Lepas tu kita rasakan semuanya itu kita bergantung pada rahmatnya. Allah tak rahmati kita tak boleh. Kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairu mimma yajma'un. Laula fadlullahi wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Ini selalu juga saya dah sebut.